pasti masih paranormal ya. Mami, papi, kalengan egg terbang. Lima titipan ilahi. Atas perintah Allah, Gus Dur ditemani Alif Ba dan Ta, menegakkan rukun Islam. Namun iblis bernama Jail terus mencoba menghalangi berkat kesaktian. Titipan ilahi. Ayo cepetan. Kalian kok malah loyo? Puasa bukan alasan untuk mengurangi kegiatan. Ayo kita jalan lagi. Khalid, Gus Nur pakai ilmu apaan sih ya? Kok kuat banget sih? Gua nggak tahu deh. Kerongkongan gua aja nih udah kering, retak-retak. Ya. Mumpung gak ada yang lihat, aku bawa minum. Aku mau minum ah. Hah? Mana minumku? Ada apaan tak? Kok muka lu kayak ketakutan begitu? Abis ngeliat setan? Enggak, tadi ada plastik air lompat-lompat. Memangnya kamu mau ngapain? Tadi kan aku mau diam-diam buka puasa. Plastik airnya lompat-lompat kayak kodok. Itu tandanya kamu dijaga puasanya agar tidak batal. Kalian jangan tertawa terus. Simpan tenaga kalian. Sekarang sudah waktunya sholat duhur. Sebaiknya kita cari musola atau masjid. Itu di sana. Ayo. Cepetan, bangun. Enggak.
Kan buangan sih gede. Yang kalian lakukan ini adalah perbuatan maksiat. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Hei, siapa kalian? Tolong. Mau kematin sekalian? Ingatlah, ini adalah bulan yang penuh berkah. Kalian sebaiknya bertobat. Ah, cari gara-gara sama Eke. Kalau mau mbah, nyari mari. Di masjid sana, yu. Bencas lo. Mami, Papi, tolongin Ek, Eke terbang, Mami. Eh, Jebol, tolongin gue gak lo? Eh, Mami, tolongin Ek, Mami. Eh, Jebol, tolongin Eke, Mami. Mami, tolongin Eke, Mami. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa kok. Mbak, mau nanya, Mbak. Arah masjid ke sebelah mana ya? Oh, masjid. Ya, saya tahu. Ini ada jalan, lurus aja, lurus jalan. Ya. Terus ke kiri. Habis itu belok aja ke kanan. Nyampe. Nah, bukan, belum nyampe. Nah, di situ kan ada tanjakan. Belok aja ke kanan. Terus belok kanan lagi. Terus habis itu kan ada turunan, yeah. Belok ke kiri. Nah, di situ. Oh, masjidnya. Bukan, di situ kan ada tukang warung. Tanya aja sama tukang warung, pasti dia tahu. Batal dong, baru juga jam berapa? Aduh, gak kuat lagi nih. Kan enak, sampai wudhu minum. Baru juga jam 1, Galib. Kalian harus belajar menahan diri. Karena puasa adalah setengah dari sabar. Dan sabar adalah setengah dari iman. Surga memiliki sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dan tidak seorang pun bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang dijanjikannya, yaitu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Akbar. Syami Allah liman Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum. Ayo kalian bangun, bangun. Galib, di sini Galib. Galib di sini. Kalian jangan pernah bermain-main dengan sholat. Ayo sekarang kalian wudu lagi. Iya. Galib sana wudu. Permisi, wudu. Lima titipan ilahi. Lima titipan ilahi.
Gus, Alif mau nanya nih, siapa aja sih orang yang boleh nggak berpuasa? Hanya orang tertentu saja. Di antaranya orang yang sedang sakit parah, wanita yang datang bulan, juga seorang musafir. Masa kalian lupa? Musafir ya? Alif kan musafir. Boleh dong, Alif minum air kelapa. Enggak? Mbak juga. Mbak juga. Hei, jangan batalkan puasa kalian. Akhirnya mereka masuk perangkapku. Bang, kelapa satu bang. Dua bang. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri edan, tunggu pembalasan gua. Alif, Mbak, Tak. Bagus. Sebaik-baiknya perbuatan dalam bulan Ramadan adalah bertadarus dan berzikir. Kalian kok malah tidur terus? Buset, bau banget sih. Abis makan bangke. Alif, Allah lebih menyukai bau mulut orang yang sedang berpuasa dibandingkan dengan bau bunga yang paling harum sekalipun. Kalian jangan saling mencela. Gus, bajunya kok udah ganti? Tadi baju Gus sempat kena najis. Makanya ini tadi ganti baju. Sekarang waktunya sholat. Ayo kita ke masjid sama-sama. Ya udah, Gus jalan duluan ke masjidnya ya. Kalip, kalip. Kita kerjain Ka'bah yuk. Alif, Tak. Mbak kemana ya? Mas, tolong bisa dibetulkan sajadahnya. Astagfirullahaladzim. Gus, pamit keluar dulu ya Gus ya. Setiap sesuatu itu pasti memiliki pintu.
pintu ibadah adalah puasa. Dan diwajibkannya puasa sangat jelas tersirat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Titipan ilahi, lima titipan ilahi. Kalit, Kalit, kita buka puasa yuk. Justru nggak ada ini, baus banget nih. Boleh juga. Kebetulan badan gue juga nggak enak, kayaknya mau sakit nih. Iya. Iya, aku juga udah haus. Sama lapar nih. Yuk. Sekarang saatnya membuat mereka membatalkan puasa. Paranormal ya. Abis neneng cantik sih, abis cantik seksi lagi. Dah, sekarang mas-masnya pada mau makan apa? Neneng siap kok melayani mas-masnya sampai puas. Neng, neng, kuenya sama warnanya mau bajunya. Rasanya juga asam sama kayak lu. Tolong. Galip, Kabak, ada yang minta tolong. Waduh, biar kita aja deh yang pergi nolong. Tolong, tolong. Anak saya di atas genteng, tolong. Anak saya di atas genteng tidak bisa turun, tolong, tolong anak saya, tolong, tolong anak saya. Jangan om, om, jangan om, aku nggak mau nyangkal lagi om. Jangan takut deh, ya. Ya, sama-sama. Kamu tidak boleh nakal lagi ya. Iya, Om. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu. 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 Bangun, Bu. Sadar. Alhamdulillah. Rabbil alamin, ya Allah. Anak saya selamat, ya Allah. Kasih, Kalif. Ya. Eh, tak. Tak, enak nih. Empuk daging ayamnya. Tak, kita kan musafir. Nggak puasa juga nggak apa-apa. Mbak Cega makan. Mantap. Nah, ini minuman khusus untuk Mas yang gendut. Biar tambah kuat.
Panas! 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 Sendal lagi! Dasar bau! Kalib, Kabak, emang ada manusia yang doyan sendal jepit? Del! Kurang ajar lo! Awas lo! Jalan, kita ketipu sama si Jahil. Awas lo Makanya, kalian harus belajar mengekang hawa nafsu kalian. Karena justru itu tujuan puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalib sama Kabak gak puasa, aku masih puasa. Ya, Mas. Sentil nih. Sudahlah. Sudah hampir maghrib. Ayo kita pergi. Kalib Kabak gak puasa. Kalib Kabak gak puasa. Mari, bapak-bapak, silakan diminum. Tak, karena kamu seharian telah berhasil menahan godaan hawa nafsu, ada hadiah khusus buat kamu. Ini nasi kebuli dari Pak RT. Kalib sama Kabak kemana, Gus ya? Kok nggak ada ya? Aku cari mereka dulu ya. Mari silakan, mari silakan. Dah, aku dapat hadiah karena aku kuat puasa sampai maghrib dari Pak RT. Kalib, jangan kalib, jangan kurang ajar lo menipu gua. Hati-hati Kalib, ayo pukul. Ya sini, makan dulu nih, makan nasi. Ayo sini. Cabai kemakan. Atas perintah Allah, Gus Dur ditemani Alif Ba dan Ta, menegakkan rukun Islam. Namun iblis bernama Jahil terus mencoba mengawal.